Oke guys, kembali lagi ya guys ya. Hari ini kita akan bermain game yang termasuk baru guys. Game ini baru saja rilis bulan November 2003 kemarin ya guys ya. Belum lama guys, semoga saja game ini bisa langgeng dan bagus ya guys ya ke depannya guys. Masih ada beberapa kekurangan sih ya guys ya, seperti backsound dan theme songnya masih belum ada guys. Tapi kita akan langsung saja bermain game ini, yaitu Sandblock City Sandbox guys namanya guys ya. Agak ribet sedikit guys aku ngomongnya guys ya, jadi gak apa-apa guys. Langsung saja guys, kita akan lihat ya guys ya. Dan yang keren guys, game ini ada karakter TV Man dan lain-lainnya juga guys. Keren kan guys. Oke, langsung saja like videonya. Kita akan langsung saja masuk ke dalam game Sandblock City Sandbox ya guys ya. Oke guys, langsung saja aku akan masuk ke dalam new game. Let's go. Oke guys, di sini kita sudah ditampilkan 4 map ya guys ya. Brookhaven, Airport, Meadow dan Construction ya guys ya. Ada 4 map ya guys ya. Tapi kita akan coba dulu di map yang Brookhaven ini ya guys ya. Langsung saja kita masuk ke dalam map Brookhaven. Let's go. Oke guys, seperti ini guys tampilannya guys. Guys, bersih banget kan guys ya. Tuh guys, ini semoga saja menjadi game yang langgeng ya guys ya. Tuh guys, tampilannya jernih banget guys, HD banget guys ya. Tuh guys, rapi dan bersih juga guys. Oke, langsung saja guys ya, kita akan coba review tombol-tombol yang ada di sini dulu ya guys ya. Ini seperti biasa analog, maju mundur kanan kiri, dan ini untuk melompat guys. Tuh guys ya, dan ini ada uang kita ya guys ya, 40 guys, 40 dolar ya guys ya. Kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar ini guys, say hi atau membiarkan dia lewat ya guys ya. Tuh guys, banyak banget ya guys ya kegunaannya guys. Di sini ada tembakan guys. Tuh guys, ini sama seperti Garry's Mod guys. Coba ya guys ya, aku coba ke sana dulu guys. Tuh guys, kita bisa memindahkan equipment seperti ini ya guys ya. Tuh guys, mobil polisi guys, kita lempar aja guys. Mana guys mobil polisi ya guys. Oh guys, seperti itu ya guys ya. Oke, ini di sini ya guys ya letaknya guys ya. Tuh guys, di ujung kanan sini ya guys ya. Di sini ada panduan misinya ya guys ya. Kita nggak usah menjalankan misi, kita akan coba review aja guys game ini ya guys ya. Kira-kira apakah layak untuk kita mainkan selanjutnya lagi ya guys ya. Oke, langsung saja guys, kita akan masuk ke dalam inventory yang bergambar tas ini ya guys ya. 1, 2, 3 boom. Oh guys, seperti ini guys, sama seperti Bloodsbox ya guys ya. Tuh guys, kalau kita mau mengeluarkan NPC nya ada bayangannya ya guys ya. Tuh guys, ini tuh guys, tuh beda-beda ya guys ya. Tuh, oke, aku akan coba keluarkan kembaranku aja guys ya di sebelah sini guys ya. Setelah itu kita taruh di sini guys. Tuh guys, coba guys lihat guys. Tuh guys, kembarannya guys sama kan ya guys ya, karakternya guys. Hai hai. Oke guys ya, untuk karakter seperti itu guys. Selanjutnya guys, ada icon tengkorak guys. Ini kayaknya musuh kita atau enemy ya guys ya. Coba lihat guys di sini guys, ada karakter digital amazing sirkus juga guys. Tuh, dari Pomni, Jack, Gengde, Ragata dan Zubel juga ada guys. Tuh, Ginger juga ada guys. Dan ini guys, siapa ya guys ya, lupa guys namanya guys ya, Kane. Oke, dan juga guys ada pihak Skibidi Toilet guys. Tuh, termasuk lengkap guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 karakter Skibidi Toilet yang bermacam-macam guys. Coba ya guys ya, aku keluarkan satu dulu dari karakter digital Amazing Circus guys. Bentar guys, aku cari tempatnya dulu ya guys ya, di sini guys. Oke, kita ke inventory dan kita keluarkan si Kane guys. Tuh guys, seperti itu tadi guys tampilannya guys ya. Tuh guys, kita putar-putar sama seperti Bloodsbox guys. Nih, kita taruh langsung di sini guys. Tuh guys, membelakangi kita rupanya guys ya. Aku salah putar tadi guys. Tuh guys, keren guys karakternya guys. Tuh guys, rapi banget guys. Tuh, ada lagi guys ya. Oke, kita sudah mengeluarkan satu karakter digital Amazing Circus guys. Selanjutnya guys, aku akan coba keluarkan bagaimana tampilan Skibidi Toilet ya guys ya. Yang gak usah pakai iklan dulu guys, yang ini aja guys ya. Kalau yang ini ada nonton iklannya guys. Tuh guys, ada simbol gambar play video ya guys ya. Oke, langsung saja kita keluarkan nih guys, Skibidi Toilet gergaji bulat ya guys ya. Di sini guys, 1, 2, kita geser dulu, 3, boom.
guys, coba lihat guys. Guys, karakternya guys rapi banget guys tuh. Sayangnya di sini masih belum ada guys suntikan atau untuk memperbesar karakter ini ya guys ya. Oke, kita sudah membuat dua karakter guys. Selanjutnya guys, kita akan geser lagi ke ini ya guys ya, gambar salaman ini guys. Kayaknya ini teman kita ya guys ya. Tapi di sini juga ada karakter digital Amazing Circus guys. Wah, gak konsisten banget nih. Oke, di sini ada karakter Titan ya guys ya. Titan Speakerman, Titan Clockman, Titan Kameramen, dan juga TV Woman guys. Banyak banget guys. Dan juga ada Titan TV Man guys ya, Kameramen Plunger, Street Titan juga ada guys. Kita akan coba keluarkan satu Titan dan satu karakter yang biasa ya guys ya. Kita akan coba keluarkan Titan TV Man ya guys ya. Di sebelah sini guys. Tuh guys, aku mundur dulu. Kita keluarkan Titan TV Man di sini ya guys ya. Boom. Guys, seperti ini guys karakternya guys. Tuh guys, nggak besar ya guys ya. Lebih besar si Ken guys soalnya guys ya. Tuh, kita akan keluarkan satu karakter biasa yaitu karakter favorit guys, Kameramen Plungers ya guys ya. Boom. Guys, coba guys. Kita sudah mengeluarkan 4 karakter guys. GG Gaming ya guys ya. Oke, kita akan lihat nanti mereka ini apakah bisa ditempurkan atau hanya dikeluarkan seperti itu aja guys. Sebelumnya kita coba cek lagi di sini ada alat transportasi ya guys ya. Guys, ada mobil es krim guys di sini guys. Tuh guys, aku taruh di sini ya guys ya. Guys, ini keren guys ya gamenya guys ya. Tuh guys, bersih banget guys tuh. Oke, kita akan mengeluarkan yang selanjutnya guys di kategori alat berat guys. Ada traktor sawah juga guys di sini guys. Wah, ini apa ya guys ya yang tanda merah ini? Tuh guys, bisa rupanya guys. Aku keluarkan di sebelah sini aja guys ya. Tuh guys, kita susun di sini guys. Boom. Ada mobil storm guys. Guys, di depan mobil es krim guys. Waduh guys, aku masuk ke dalam mobil lagi guys. Oke, kita sudah melihat si karakter mobil alat berat guys. Selanjutnya guys, ada karakter rumah guys. Ini bangunan guys. Oke, kita nggak usah keluarin ya guys ya, soalnya banyak banget guys bangunan di sekitar sini ya guys ya. Tuh guys, bangunan semuanya guys. Kita akan lanjut ke inventory selanjutnya guys. Ini furniture ya guys ya. Oke, dan yang ini adalah senjata kita guys. Satu, dua, cuman dua aja guys yang bisa kita gunakan ya guys ya. Sisanya menonton iklan guys. Aku akan gunakan yang ini aja ya guys ya. Oke. Guys, kita lihat guys, apakah TV Man, Kameramen Plungers, si Kane dan Skibidi Toilet ini bisa bertempur guys. Satu, dua, tiga, boom. Guys, mereka langsung berkeroyok guys, bertempur keroyokan guys. Titan TV Man tumbang guys. Dan juga Kane guys, tinggal satu lawan satu guys. Kameramen Plungers melawan Skibidi Toilet Gergaji Bulat guys, memenangkan pertempuran kali ini ya guys ya. Wah, kayaknya seru banget guys ini guys pertempurannya guys ya. Aku akan lanjut guys mengeluarkan karakter selanjutnya dengan jumlah yang lebih banyak guys. Let's go. Oke guys, seperti yang aku bilang tadi ya guys ya, ini termasuk kategori game baru guys ya. Jadi masih ada beberapa kekurangan guys. Untuk menghilangkan karakter ini aja aku nggak tahu guys di mana ya guys ya. Nggak ada kayaknya guys ya untuk menghapus karakternya guys. Kita akan mengemudikan mobil storm ini dulu guys. Astaga guys, gimana ini guys ya. Tuh guys, masuk dia guys ke mobil es krim ya guys ya. Oke, kita akan naik ke mobil storm ini guys. Tuh guys, kita akan mengendalikannya guys. Seperti ini ya guys ya. Oke, kita akan coba geser-geser. Seperti ini guys. Aku belum setting-setting ya guys ya untuk pengemudinya guys. Tuh guys, kira-kira seperti ini ya guys ya. Oke, kita akan coba keluarkan guys. Tadi kalau nggak salah ada pesawat ya guys ya. Wah guys, tapi ini nonton iklan guys. Tuh guys, nanti aja ya guys ya, kita akan keluarkan pesawatnya ya guys ya. Oke, kita akan mengeluarkan karakter selanjutnya guys, yaitu kira-kira siapa ya guys ya yang cocok kita tempurkan guys. Nih guys, banyak banget guys. Skibidi Toilet guys, Skibidi Toilet Scientist juga ada ya guys ya. Kita akan tempurkan
1, 2, 3, 4 karakter digital Amazing Circus ini melawan pasukan Skibidi di toilet ya guys ya. Let's go guys. Oke guys, langsung saja guys ya. Aku akan mengeluarkan karakter Skibidi di toilet dari yang Kain dulu guys. Kita coba taruh di sebelah sini ya guys ya. Kainnya guys, kita putar dulu guys. Oke, kayaknya cocok sebelah sini ya guys ya. Boom. Oke, kebalik guys. Wadidaw guys. Oke, nggak apa-apa ya guys ya. Kita putar arah aja guys. Tuh guys, si Ken sudah kita keluarkan. Selanjutnya si Kinger ya guys ya. Bentar guys, ini guys namanya juga pemula ya guys ya. Tuh guys, kadang-kadang aku lepas mencetnya ya guys ya. Oke, kita akan keluarkan Kinger di sini guys. Boom. Wow guys, selanjutnya guys, Ragata guys. Ini kebalik atau enggak ya guys ya. Coba guys ya, kita putar dulu di sini, di sini. Kebalik guys, kayak ini guys ya. Oke, Ragata sudah keluar guys. Cuman Ragatanya kecil ya guys ya. Sama di karakter sandbox ya guys ya. Ini guys ya, karakter Ragatanya guys. Lanjutnya guys, ada Zubel guys. Kita akan keluarkan Zubel di sebelah sini. Boom. Oke, 4 karakter digital Amazing Circus sudah kita keluarkan ya guys ya. Tuh guys, tuh mereka guys. Tuh, aku akan keluarkan pihak Skibidi Toilet di sebelah sini ya guys ya. Kita akan coba keluarkan Skibidi Toilet parasit guys. Parasit, kita putar dulu guys. Tuh dia guys, arah sini guys. Boom. Guys, seperti ini guys. Tuh guys, karakter Skibidi Toilet parasitnya ya guys ya. Emang lebih besar guys, tapi gambarnya atau karakternya ini mirip banget ya guys ya. Sama seperti yang ada di Sandbox in Playground Mode guys. Selanjutnya guys, 3 karakter Skibidi Toilet, yaitu Skibidi Toilet Scientist ya guys ya. Kita akan keluarkan lagi guys Skibidi Toilet Scientist di sini ya guys ya. 1, 2, 3, boom. Selanjutnya guys, yang ada di sini Skibidi Toilet Regular ya guys ya. Yang biasa aja guys, 1, 2, 3, boom. Dan satu lagi yang terakhir yaitu Skibidi Toilet Heli guys, yang ini ya guys ya. Boom, 4 Skibidi Toilet sudah kita keluarkan guys. Dan 4 karakter digital Amazing Circus sudah kekeluarkan juga ya guys ya. Langsung saja guys, kita akan lihat pertempuran antara mereka ya guys ya. Kita akan gunakan senjata kita guys. Tuh guys, yang ini ya guys ya. Kalau kalian mau ganti tinggal dipilih aja guys di sini ya guys ya. Pistol, oke. Kita langsung tembak aja guys ya. Memberikan tembakan instruksi guys. 1, 2, 3, boom. Astaga guys, mereka menyerang aku guys. Wadidaw guys, kita lihat guys. Tuh guys, Skibidi Toilet datang juga guys. Wah guys, rupanya mereka menyerang aku sendirian guys. Tuh guys, kita diserang oleh pasukan yang kita buat sendiri guys. Wadidaw guys, aku kira tadi mereka akan saling bertempur ya guys ya. Tuh guys, mereka mengejar kita guys. Langsung saja guys, aku akan keluarkan karakter sahabat kita, yaitu TP Man guys. TP Man, bantu aku. Tri Titan, bantu aku. Oke, kita lihat guys di sini guys, apakah mereka akan bereaksi. Kita tunggu guys. TP Man dikejar oleh pasukan Skibidi Toilet, ternyata tidak bereaksi guys. Tuh, kalau kita berikan tembakan instruksi baru mereka bereaksi ya guys ya. Ini guys, kameramen panjer santai banget guys ya jalannya guys. Tuh guys, ini yang kita keluarkan sebelumnya guys. Guys, mereka mengejar guys. Kita coba lihat guys ini guys. Wah guys, ini masih ada beberapa kekurangan guys game ini ya guys ya. Tuh guys, nggak terlalu efektif ya guys ya pertempuran antara mereka ini ya guys ya. Soalnya mereka mengejar kita terus guys. Oke, jadi aku akan basmi aja guys semua Skibidi Toilet dan juga karakter digital Amazing Circus ini guys. Tuh guys, mana lagi guys. Kita akan hancurkan semuanya guys, dibantu oleh TP Man dan juga Titan juga guys ya. Tuh guys, apakah ada yang meninggoy guys. Kita lihat guys di sini guys. Sudah meninggoy guys Skibidi Toilet Profesor Scientist ya guys ya. Kita langsung aja guys bersihkan di karakter digital Amazing Circus guys. Oke, kita menghindar dulu guys. Kita cari karakter yang akan membantu kita, yaitu di TV Woman juga ya guys ya. Mana guys? TV Woman nonton iklan guys. Kita akan coba karakter kameramen biasa aja guys. Boom, 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 boom. 3 ya guys ya.
Tuh guys, wadidaw guys, mereka tidak bereaksi guys. Oke, langsung saja guys, kita berikan tembakan instruksi ya guys ya. Tuh guys, pasukan kameramen membantu kita guys untuk menghancurkan CBD toilet dan pasukan digital amazing circus guys. Guys, Tritan guys masih kuat berdiri ya guys ya, dibantu dengan TV man dan juga 3 kameramen biasa, 1 kameramen plungers guys. Akhirnya guys, mereka meninggoy ya guys ya. Tuh guys, coba lihat guys, mereka ini sama guys seperti karakter di Next Put in Playground Mode ya guys ya. Tuh guys, bentar guys, aku coba geser dulu guys, apakah bisa? Nggak bisa guys. Tuh guys, tuh, ini kecuali alat transportasi kayaknya ya guys ya. Coba guys, aku keluarkan mobil polis di sini. Kita akan geser dengan spawner kita guys, yang ini ya guys ya. Tuh guys, apakah bisa? Bisa guys, tuh, mobil aja guys ya. Tapi kalau karakternya nggak bisa guys. Tuh guys, kita juga bisa menghancurkan orang yang mirip kita ini guys. Ini guys, kamu ngapain mirip-mirip aku? Aku akan hancurkan aja dia ya guys ya. 1, 2, 3, boom. Jangan-jangan ini karakter yang kita buat tadi ya guys ya. Tuh guys, wah, pasukan kameramen, TV man dan juga Trititan di situ nganggur guys. Kita selesaikan aja guys ya. Selesaikan aja guys. Tuh guys, di sini peluru kita tidak terbatas ya guys ya. Tuh guys, jadi nggak bakalan habis guys. Tuh guys, kita coba hancurkan mereka ya guys ya. Tuh guys, oke, kita akan coba hancurkan semua karakternya guys. Wah, ini guys, tuh guys, lama banget ya guys ya. Dan tinggal 1 karakter kameramen guys. Oke, sudah selesai semuanya ya guys ya. Kita coba ke inventory guys ya. Kira-kira seperti itu guys game kali ini ya guys ya. Semoga saja game ini langgeng ya guys ya, nggak hilang ditelan masa guys. Soalnya ini bagus banget guys grafiknya guys ya, dan karakter-karakternya juga keren-keren ya guys ya. Tuh guys, tuh 3D semuanya ya guys ya, nggak ada yang 2 dimensi guys. Tuh guys, mobil-mobilnya juga lengkap ya guys ya. Apalagi nanti kalau sudah ada update atau kita menonton iklan guys, ini bisa terbuka semuanya ya guys ya. Oke guys, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya guys ya. Kita mereview game terbaru ini ya guys ya. Soalnya ini masuknya kategori baru ya guys ya, gamenya guys ya. Tuh guys, belum beberapa bulan ya guys ya. Semoga saja game ini akan terus ada pembaharuan guys. Tuh guys, kita bisa menghancurkan orang dari jarak jauh juga ya guys ya. Oke guys, terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sehat selalu, sampai jumpa dan dadah.